Nah, inilah kekayaan negara, bagian dari yang tadi sudah dipaparkan tadi, bahwa pesawat kepresidenan itu adalah salah satu dari kekayaan negara. Kemudian gedung MPR DPR itu juga kekayaan negara. Pengeboran minyak lepas pantai, ini pernah dengar juga. Kemudian juga Pertamina. Pertamina itu salah satu BUMN yang besar yang ada di Indonesia. Perhitungan saya sudah ranking di kelas, saya juara di kelas, sering ikut lomba, sering ikut tes, masa aja sih memberikan yang berapa tes nggak dapat. Kita tes, gagal. Datang ke stand, gagal. Ada pilihan. Kenapa? Karena waktu itu saya ingin menjadi namanya seorang kebetulan orang tua saya itu adalah wira swasta dia bergerak di bidang di luar biasa tuh kayak apa? Disegar dia kenapa di sini? Selain nabi Isa juga nabi. Kenapa? Karena akhlaknya Nabi Muhammad itu, karena akhlaknya, kegigihannya, keluar biasaannya. Selain smart, ya Rasulullah itu. Ya cerdas, ya kan pas, patona, amanah, sidik, tabligh. Itu kan karakter yang dimiliki oleh Nabi Muhammad, kan? Dia kan jujur, cerdas, kemudian bertanggung jawab, peduli kepada Tuhan. Kalau ada yang menyayangkan, silakan di tengah jalan, nanti Om paparkan, boleh. Tapi Om berharap untuk lebih pastinya setelah menyampaikan, dan masih boleh bertanya, ya. Tapi nanti Om juga akan bertanya, nanti kita saling bertanya dan menjawab. Ya, Om minta bantu anak-anak sekalian untuk berbeda nama yang baik. Sebelum Om mulai, ada yang mau ditanyakan? Atau ada yang mau ke belakang, ke kamar mandi, ke toilet, atau ada yang mau tidur? Ya, ada? Deal ya? Iya. Kalau rumah ini tidak bisa dibawa kemana-mana, ya kan? Tapi kalau rumah, kalau dari sini itu sudah sama nilai ya. Rumah yang indah. Makanya ini salah satu pesannya, kalau adik-adik punya rezeki ataupun dapat ditawari hadiah sama orang tua, kita persaing itu ini. Kalian pernah makan McDonald's? Iya. Nah, ada filmmaker dokumenter di Amerika juga bereksperimen untuk makan McDonald's setiap selama 6 bulan. Setiap hari. Ternyata yang dia temukan bahwa kondisi badannya itu menurun. Badannya gemuk, tapi badannya istrinya bahkan berhubungan seksual dia nggak bisa sama istrinya. Istrinya ngeluh karena dia berhubungan seksual tuh nggak memuaskan. Setelah film itu diputar, banyak orang Amerika tuh yang tidak makan McDonald's. Program 30 menit itu break kalau 3 menit berarti dia cuma punya sekitar 12 sampai 14 menit ceritanya. Jadi kita susun tuh di luar lead presenter ya, kita susun. Nah, ternyata wah, ini ada kalau kita naikin semua over nih durasinya. Ya udah kita akalin aja yang satu kita voice over PO. Jadi pada saat dia udah baca, si presenter baca, kalau udah mepet kita tinggal bilang udah sampai di situ aja. Jadi si produser yang di ruang control room itu bisa berkomunikasi dengan presenter bahwa berita PO itu bacanya sampai di yang ini ya. Dia dengar kan? Itu mengimbing durasi. Jadi sebenarnya berita itu belum jadi, mungkin esensinya udah nyampe, kita fade out. Kalau kita itu di Indonesia itu kan semua listriknya sebenarnya 31.5 MW. Sekarang kalau di Jawa itu kita lihat dengan rencana, punya hasil rencana mau tiga di Bandung Barasinya, istilahnya bangunan energi nanti akan ada Bandung Barasinya, Bandung Barasinya akan dipakai. Sekarang kan dipakai di Surabaya 3x4 totalnya 3.400 kan tempat kerja ada 7 unit pas yang 400 MW.
Oke, sip.